Acanthropus solowensis disebut juga manusia kera yang berasal dari Solo. Fosil manusia jenis ini ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di lembah Sungai Bengawan Solo. Fosil penemuan von Koenigswald dan Wade Rains ini berupa 11 buah fosil tengkorak, tulang rahang dan gigi. A few moments later. Fosil Pithecanthropus ditemukan pula di Tiongkok, tepatnya di Guochou Kutien, dekat Beijing. Fosil ini ditemukan oleh ilmuwan Tiongkok Pei Wenchang dan dinamai Sinanthropus pithecanthropus. Sinanthropus menggunakan perkakas batu yang sejenis dengan perkakas batu dari Pacitan.